ini untuk untuk mengupload upload sketch ke board RGT 8 F328 tuh Pak, saya pakai ini CH341A. Kalau ada CH340 juga bisa sih. Dan saya pakai juga untuk mengupload ISP 8266 juga ada di video sebelumnya. Tapi sebelum kita ngupload ke board ini tuh kita harus install dulu boardnya RGT 8 F328-nya ke Arduino IDE-nya. Dan ini selanjutnya kita siapkan dulu kabel ini, guys. Ini di sini ada jumper. Kalau jumpernya ada di sebelah sini, kita pindahkan ke sini, guys. Ini untuk USB TPL. Ini jadi jumpernya di sini. Kemudian di sini ada TX. Kita pasang TX-nya dulu. TX, RX. Ini pokoknya dipasangin TX, RX-nya sama terus ini GND 5 volt. Kita pasangin aja langsung 4. Ini langsung 4, pasangin di sini. RX, TX, GND, RX, TX, GND sama 5 volt. Kemudian yang ini di sini ada tulisan MOSI. Ini ada MOSI, tulisan MOSI. Kita colokin ke sini ke MOSI. Lalu ini untuk ininya kita bisa lepas dulu atau di sini juga nggak apa-apa sih. Dan kita perlukan ini, guys. Ini bisa kita solder di sini. Bisa disolder di sini atau nggak disolder juga nggak apa-apa, asal jangan ininya bisa nyambung aja gitu, guys. Nah tadi kita pasang aja dulu nih, colokin dulu. Ini yang TX, enggak ada yang MOSI dulu deh. Ini tadi yang hijau, ini yang MOSI. Yang hijau yang MOSI. MOSI ini paling ujung sana, MOSI di sini. Kemudian TX-nya tuh sebelah mana? Tapi nggak dilepas, nggak ini, nggak kelihatan ini. TX RX-nya di mana? Kita lepas aja dulu. Nah, kelihatan kan? Berarti ini TX. Berarti TX itu yang di sini berarti RX. RX warna ini putih. Pokoknya RX ke TX, TX ke RX. Mana tadi? Itunya hilang. Ini. Ya, jadi yang hijau dulu. Yang hijau MOSI ujung sini. Kemudian TX, yang ini RX ke sini. Yang ini pasti TX ke RX ini. Nah, ini PCC, PCC yang warna biru. PCC biru. GND kuning. Nah, udah gini. Seperti ini. Kemudian kita pasangin ke sini, colokin. Udah. Ini langsung kita colok ke komputer. Lepas lagi ini pokoknya kita colokin. Ini dari sini dulu dah, kita colokin ke komputer. Komputer, nah ini kabel komputer kita colokin. Nah udah nyala. Nah ini belum nyala kan, berarti ada yang salah. Kenapa juga nyala? Bentar. Biru 5, kuning GND. Oh, bukan warna kuning GND, warna ungu, salah saya. Nah, kan nyala.
Blinknya tuh udah berjalan. Ya gitu aja guys.